Halo teman-teman, jadi hari ini kita ada lagi satu keranjang anakan burung lolohan teman-teman. Kebetulan anakan burung lolohan yang jenis ini kemarin pas datang gak lama habis. Dan hari ini ada lagi teman-teman yang kemarin masih nanyain burung ini. Hari ini kita ngadain lagi anakan burung ini teman-teman. Ini adalah burung paruh bengkok warna-warni yang ya sering banget ada di kios ini teman-teman. Dan seperti biasa buat teman-teman yang pengen lihat, kita langsung buka aja. Ini udah aku buka sih tadi. Dan di sini ada anakan burung lovebird teman-teman. Wow, banyak sekali anakan burung lovebirdnya hari ini teman-teman. Dan hari ini warnanya seperti biasa, warna hijaunya hampir gak ada, tapi ada 1-2 doang tuh. Rata-rata warnanya ada orange, ada putih, ada kuning. Pokoknya coba kita cek nanti warna-warnanya teman-teman. Sekarang coba kita gunting dulu ini teman-teman. Red. Sebelah sini juga masih ada tali-tali gitu. Kita gunting. Dan sekarang kita lihat satu persatu teman-teman, ada burung warna apa aja hari ini. Dan lihat teman-teman, wow, warna hijaunya ada satu, ada dua, ini pun hijau olive nih warnanya ya. Kalau ini hijau josan betul. Dan yang lainnya rata-rata warna biru dan warna kuning. Dan di sini lihat teman-teman, wow, ada juga lutino mata hitam ya. Biasa disebut pasgun juga lutino mata hitam. Biasanya lebih kuningnya lebih cerah ya, lebih mantep lah kuningnya. Di sini ada dua ekor lutino mata hitam. Untuk warna-warna yang lainnya, di sini ada yang namanya warna apa ini? Warna kobalt. Di sini ada warna PB, teman-teman. Ups, yang PB udah bisa terbang. Dan yang lainnya di sini juga ada PB, satu ekor juga PB. Di sini ada satu ekor warna Batman yang udah besar-besarnya. Di sini ada Batman 1, di sini Batman 2. Dan yang lainnya warna ini nih, PB sama warna biru ini. Ini biru udah besar, tapi ini sangat jinak sekali, teman-teman. Sepertinya ini mirip kayak Ujo kemarin nih harusnya nih, karena ini tuh respon bagus, sangat mantap sekali responnya. Dan pastinya untuk kita latih jinak-jinakin ini sangat bagus sekali teman-teman. Untuk warna-warna yang lainnya seperti di sini ada warna violet. Wah, warna violet kita lama sekali nggak punya. Hari ini ada lagi warna violet. Warna violet ini memang sangat cerah sekali dan kepalanya pastinya hitam nih. Jadi bagus banget teman-teman. Untuk warna-warna yang lainnya di sini ada juga violet juga teman-teman. Ada dua ekor violet. Di sini yang besar-besarnya ada Batman. Ini belum diloloh ya, jadi kerongkongannya masih, temboloknya masih kosong-kosong semua. Dan untuk unboxing kali ini yang paling cantik warnanya ada yang ini teman-teman. Wow, ini cantik sekali warnanya dan pastinya ini sangat nurut sekali. Ini mungkin bakal jadi kayak Ujo kemarin. Karena ini maksudnya tuh kan. Ini jinak sekali teman-teman. Ini tinggal kita latih beberapa hari aja, latih 2-3 hari ini udah kayak Ujo nih. Yang penting kita kasih makannya diatur waktunya. Dan yang jelas kasih makannya harus pakai bubur lolohan khusus burung lovebird ya. Jangan pakai bubur sun teman-teman. Untuk warna-warna yang lainnya yang udah besar agak jinak-jinak kayak gitu belum ada. Biasanya ini fresh glodok semua rata-rata ya teman-teman. Ini warna biru. Ada warna putih juga. Ini warna putih teman-teman. Dan yang lainnya ada warna-warna lain juga masih banyak. Ada warna putih juga, ini sepertinya blue eyes nih. Ini ada warna nggak tahu warna apa, belum ada bulunya. Nah pokoknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sama yang terbang teman-teman. Jadi totalnya ada 25 ekor anakan burung lovebird. Dan seperti biasa buat teman-teman yang pengen adopsi langsung cek aja di deskripsi. Dan di sini ada lovebird. Dan sekarang coba kita lanjut lolohin teman-teman untuk anakan burung lolohan lovebirdnya ya. Seperti biasa kita seduh dulu untuk bubur sunnya teman-teman. Bukan bubur sun, bubur khusus burung lolohan lovebird. Sekarang kita lanjutin teman-teman untuk meloloh anakan burungnya. Biasa kita lolohinnya pakai ini teman-teman. Ini adalah burung. Ini adalah anakan burung lolohan lovebird dan di sini pakai lolohan khusus buat lovebird ya. Sekarang coba kita satu-satu teman-teman.
Dan di sini ada satu ekor lagi yang terakhir, warna lutino, mata hitam. Sekarang coba kita lolohin. Kalau yang kurang respon macam ini memang agak sedikit sulit, tapi kita masukin aja kayak gini nih. Kalau udah masuk gak apa-apa, kita langsung pencet aja. Biasanya kalau nggak respon kayak gini cuma 2-3 hari ya. Untuk selanjutnya biasanya dia respon, kalau udah lapar dia respon kembali teman-teman. Ini belum terlalu kenyang, kita coba ulang lagi. Yang terpenting untuk sepetannya jangan terlalu keras, harus lembut banget, jadi biar mereka nggak sakit. Nah ini kan lembut banget teman-teman, jadi ini mereka nggak sakit. Dan semuanya udah kita lolohin teman-teman. Dan ini yang terakhir, warna lutino mata hitam. Buat teman-teman seperti biasa yang pengen adopsi, langsung aja cek di deskripsi. Dan terima kasih telah nonton video ini. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe juga channel ini. Dan salam banyak hobi.